Yuk, halo semuanya. Balik lagi dengan saya guys di channel Sasuris Gaming. Oke guys ya, jadi hari ini tuh mesti tahu cara dapetin item gratis limited lagi guys, dan juga ada item biasa guys ya. Nah, jadi buat kalian yang pengen dapetin, tonton video ini sampai habis dan jangan di skip guys. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, jadi untuk item pertama ini gampang banget guys. Jadi itemnya tuh ada di marketplace atau di shop ya. Jadi di sini untuk dapetin ini kalian hanya perlu beli aja guys. Di sini gue bakal ulang lagi. Nah, kalian pergi ke sini guys, ke market sini, ke profil ya. Nah, ini ya. Nah, kalian tulis aja di search-nya di sini free. Nanti bakal muncul guys item free guys, banyak banget guys free ya. Tapi yang paling baru itu yang bentar, nah ini item lama kan. Nah, ini ada yang baru nih guys, yang tas ini guys ya, yang Berlin Soccer Backpack. Nah, ini kalian bisa dapetin lagi guys. Dulu pernah ini itemnya keluar cuman udah hilang, sekarang muncul lagi guys. Nah, jadi buat kalian yang kemarin ketinggalan, kalian bisa beli nih guys buruan ya. Oke, jadi seperti itu ya. Link game-nya linknya ada di deskripsi guys kalau kalian pengen beli. Oke, kita lanjut ke item kedua guys ya. Oke guys, ini dia untuk item selanjutnya yaitu Chaos Hotkey Stick Wings. Nah, ini dia guys, seperti ini. Coba kita pakai guys, seperti apa ya. Nah, ini dia guys, kayak gini ya. Oke, ini lumayan keren guys, dan stoknya juga banyak, ada 33.000. Sekarang sisa 26.000 lagi guys, jadi masih banyak lah ya. Oke ya. Nah, ini dia guys, nama gamenya NHL Blast. Link gamenya seperti biasa ada di deskripsi ya. Kita langsung aja guys masuk ke dalam gamenya guys ya. Oke ya, kita klik aja langsung, kita masuk. Nah, di sini kita udah masuk nih guys. Jadi di game ini tuh ada free item yang baru ya, baru muncul ya. Mana? Nah, ini dia guys ya. Nah, ada di sini ya. Yang sebelumnya juga kalian masih bisa dapetin tuh ya, kalau kalian pengen dapetin karena stoknya masih banyak ya. Dan di sini untuk ngedapetinnya ada 3 misi ya guys ya. Nah, ini untuk misi yang item sebelumnya kalian masih bisa dapetin nih guys karena stoknya masih banyak ya. Kalau pengen dapetin silahkan guys. Dan sini untuk ngedapetin yang ini, yang wings ini, kita harus nyelesain 3 misi. Yang pertama harus milih tim, kedua kita harus ngalahin semua ghost di tempat yang kemarin guys ya. Kalau kalian udah dapetin item yang pertama, otomatis selesai guys. Dan di sini yang terakhir kita harus dapetin 25 skor ya. Oke, misi pertama di sini guys, kalian harus milih tim gitu ya di sini ya. Nah, milih tim di sini ya untuk misi yang pertama. Nah, ini kalian bebas milih guys, pilih yang mana aja setelah kalian ya. Oke, contoh seperti ini kalian langsung confirm aja. Nah, oke, jadi seperti itu untuk misi pertama ya. Oke, untuk misi kedua itu kalian harus nyelesain semua level guys, dan kalian harus ngalahin ghost ya, skor ghost. Nah, ini ya yang di kedua itu ya. Nah, skor ghost tuh ada di sini guys. Nah, ini kalian harus masuk dari noob ya. Kalian kayak dapetin item yang kemarin lah guys ya. Oke, kita mulai dari noob ya. Oke ya. Nah, ini dia guys. Nah, ya di sini kita harus ngalahin ghost gitu guys, yang sebelah kita itu ya. Kita harus ngalahin skor dia tuh. Skor dia tuh 3 menit 41 detik. Nah, kita harus cepet-cepet guys. Dan sini kalau kalian pengen cepet pakai R guys. Lumayan cepet tuh ya, ada ngenos gitu ya. Kalau di Android nggak tahu guys kayak gimana ya. Eh, jadi intinya gitu guys, kalian harus ngalahin ghostnya sampai legend guys. Jadi ada 3 level yang kalian harus selesain sampai kalian bisa nyelesain misi yang kedua guys ya. Jadi intinya gitu guys, kalian kayak ngedapetin item yang sebelumnya guys ya, yang itu ya. Kalian harus nyelesain 3 level dan ngalahin skor ghostnya ya. Oke, jadi seperti itu guys ya. Jadi di sini ya kita bakal cepetin aja guys ya sampai misinya selesai ya. 1 hour later. Nah, ini dia guys, misi kita udah selesai tuh ya, 3/3 ya, karena kita tadi udah nyelesain yang ya itu ya, misi yang item yang sebelumnya tuh ada 3 ya, kalian harus nyelesain itu, nanti otomatis selesai guys ya. Oke, mantap ya. Dan untuk misi yang terakhir, yang ketiga, kita harus ngedapetin skor goal sebanyak 25. Ada di mini games yang di tengah sini guys. Kalian masuk aja ke mini games ini, nanti kalian harus masukin bola ke gawang gitu sebanyak 25 kali ya. Oke, ini kita tungguin guys sampai masuk ke dalam mini gamesnya. Oke guys, nah ini kita udah masuk. Sekarang kita tinggal ya masukin aja guys bolanya ya. Nah, ini kita harus masukin bolanya guys
sebanyak 25 kali ya. Jadi ini ya memang lama sih, tapi ya kalau kalian semangat pasti bisa guys. Oke, ini sabar, kita tungguin lewat sini. Oke, sabar-sabar guys, takut ketabrak guys. Nah, ini dia. Nah, ini gawangnya, kita masukin bolanya. Nah, ya jadi seperti itu, kalian golin aja sampai 25 ya. Baru satu guys kita ya. Ya udah ya, jadi seperti itu guys. Oke guys ya, jadi di sini kayaknya waktunya belum cukup ya. Dan tadi kita cuma jebolin sampai 5 doang ya guys ya. Jadi tersisa 20 lagi ya. Ya udah nggak apa-apa guys, kalian tinggal masuk lagi guys ke mini gamesnya ya, spam aja terus sampai kalian dapat 25 guys. Coba kita ke lobby dulu guys, apakah bertambah guys? Nah itu ya, bertambah ya guys ya, 5/25 ya. Jadi kalian spam aja guys mini game ini sampai kalian bisa ngedapetin gol 25 kali ya. Oke, kita masuk aja guys langsung ya. A few moments later. Oke guys, sepertinya kita udah dapet. Nah, udah dapet guys ya, karena kita udah jebolin sampai 25 kali. Sekarang kita tinggal klaim item aja guys ya. Kalau misinya udah selesai ya, kalian tinggal klaim aja. Nah, ini dia guys, kalian tinggal beli ya. Oke ya, jadi seperti itu aja guys untuk ngedapetin item gratis kali ini. Jadi semangat semuanya guys ya. Oke, jadi kayaknya sih video sampai di sini dulu. Terima kasih semua yang sudah nonton. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya guys. Like, comment, and share guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!